Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Selvia Sari. Dan di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat kulineran di Ayam Longso yang ada di Jalan Soekarno Hatta nomor 37. Yay. Dan di sini sistemnya udah beda ya dari awal-awal Longso berdiri. Jadi sekarang sistemnya tuh kayak fast food gitu. Dan ini daftar harganya, kalian bisa lihat sendiri. Semoga kalian gak pusing liatnya. Oke, itu yang minumannya. Oke, ini makanannya. Dan pilihan sambel-sambelnya ada banyak, men. Dan aku sih paling tertarik sama sambel ebi dan sambel bawangnya. Nah, ini dia penampakan dari lantai duanya. Jadi ada lesehan dan juga ada dudukannya. Dan di sini banyak pilihan tempat duduknya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, di sini ada juga musola dan toiletnya. Dan di sini ada juga potret-potret artis yang udah pernah makan di Ayam Longso. Nggak ada aku ya. Oke guys, jadi kali ini aku sama temanku mesen. Ini ada apa ini? Ini kebruk, ayam kebruk. Terus ini terong. Terus ini ayam crispy. Terus ini es teh sama es Milo. Oke. Aku deh, kalian pasti udah ngiler kan lihat penampakan makanan-makanan ini, ya kan? Bener kan? Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di Ayam Longso ya, buat kalian para pecinta makanan bosan ya, kalian pasti udah tahu dong ini Ayam Longso yang ada cabangnya di mana-mana. Nah, kali ini aku lagi ada di Ayam Longso cabang Sukat, ini yang deketnya Poltek. Dan seperti biasanya aku pesen ayam kebruk ya, ini ayam kebruk, dan aku akan menunjukkan aksi makanku. Makan gimana? Jadi ya udah deh. Jadi isinya itu ada ayam, ada sambelnya nggak bisa diangkat ya, terus ada nasi, ini nasinya lumayan gede, terus ada tahu juga dan ada mentimun. Tadi ngambil yang ebi, yang udang. Udah habis. Kali ini dihabisin. Jadi guys, tadi kan aku makan di Ayam Longso, cuman aku lupa bikin closingnya. Dan sekarang aku lagi ada di Mie Setan Borobudur dan aku pesen kopi favorit aku di sini, yaitu ada es kopi susu 21 dari 21st Coffee. Ini harganya Rp12.000 dan minumnya tuh PPN 10%. Dan ini aku suka banget soalnya rasanya itu kopi dan susu ya. Iyalah. So, makasih banyak buat yang udah nonton vlog hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian suka.